ni torchlight yang aku beli dekat TikTok. Aku beli ni sebab dia bentuk dia lebih kurang macam Mac Light. Mac Light tu harga dia tak ada rapat lah dengan ni. Ni berapa puluh je Mac Light, kalau beli 200 lebih lah aku rasa aku. Kalau yang biasa yang bentuk lebih kurang macam ni. Dia punya brand dia apa ni, Pad Pen. Dia punya button ni, clicking button lah, on off. Lepas tu ada charger kat sini. Charger dia gunakan micro USB. So boleh tutup ni untuk mengelakkan daripada masuk air. Dia punya tu pun padat jugalah, kedap udara, kedap air juga. Dia menggunakan bateri yang special, dia punya bateri. Tapi sebelum masa dia sampai tu, sebelum kita gunakan, kita kena buang dia punya penghalang tu. Kalau tak, tak boleh nyala. Oh ni, aku baru tahu ni saiz 2D ni. 2D saiz, nampak? Kurang besar lah bateri lah. Dia punya kapasiti dia 1800 mAh, 3.7 juga. 3.7 tu maksud dia sama je macam bateri yang biasa tu, bateri vape tu kan. Total watt hour dia 6.66. Okay, lepas tu siapa yang suka lampu yang dia punya lampu dia ni jenis ni sesuai. Sebab dia teruk, nampak macam capuk sikit kan, ada macam kotor-kotor tu kan. Pasal aku tak buka lagi protector dia ni. Ni protector dia ni, apalah dia clear, nampak. Siapa yang tak suka yang throw macam ni, jadi tak sesuai lah. Pasal apa, dia memang untuk tembak jauh punya. Macam aku bukannya big fan untuk throw light ni. Tapi throw light ni ada kelebihan dia. Tapi aku tak suka, aku suka yang jenis flat. Sebab kalau flat ni dia boleh nampak apa benda yang sekitar kita semua terang kan. Kadang-kadang ni lebih fokus pada benda yang jauh lah, macam suluh ayam ke apa boleh lah. Cari hantu kan, dulu cari hantu jauh-jauh, hantu tu boleh lah. Lepas tu apa lagi, okay, dia ada mode juga. Macam ni dia mode biasa, tekan sikit je. Macam ni tekan sikit je, tekan sikit dia akan dim. Ni low, waktu dia naik sikit, medium, low medium, low medium, low medium je lah. Oh, dia ni double click dia pergi ke stroke, double click lagi dia pergi ke SOS. Ni SOS kalau korang nak tahu. Sebab apa dia 3 laju, 3 perlahan, 3 laju, SOS macam tu. Okey, lepas tu apa lagi ada? Ni ni dia high lah, medium, high. So kalau korang nak beli lampu ni untuk simpan dalam kereta, aku rasa ni okey lah, the best. Kenapa aku takkan simpan dalam kereta? Sebab apa, ada kegunaan dia lah. Dengan cara siapa yang biasa tahu guna torchlight ni, dia punya cara pegang dia pun dia tahu, kita bukan sekadar untuk menyuluh lah. Kalau ada kereta tu tak boleh bawa benda-benda terlarang, tapi torchlight boleh. Faham tak? Sebab tu kita guna torchlight ni. Ada je torchlight yang kecil, tapi yalah, untuk simpanan kereta, standby. Belilah satu murah je kat TikTok. Aku tak tahu, dia bukan kat TikTok, aku beli dekat Shopee. Aku sebut je kat sini, dekat Shopee. Kat TikTok ada tapi tak jumpa model yang macam ni. Brand ada tapi tak jumpa brand yang apa, model yang macam ni. Okay, tu je lah. Bye.